Jadi saksi misalkan pernah membahas tentang kemerdekaan tentang proyeknya dengan Pak Budi. Pak Budi Romah. Ya. Karena pernah jajah oleh Pak Budi tentang KDPR, ketemu dengan Pak Budi ini membahas tentang rekan-rekan tentang proyeknya, jajah proyeknya. Saya dipanggil sebagai pemirsa ya, untuk mereka nama yang dari Gusur dan itu siapa? Ya, ada semua masuk. Oh, semua terkait dengan kontraktor serta calon pelitinya. Ya. Calon pelitin akan diberikan kepada yang bersangkutan. Iya. Dan apa pada kenyataannya dari hasil itu kemudian para rekan tadi mulai proyek? Kebetulan seperti besar rekaman tersebut saya tidak kenal sama mereka. Nah, pada saat mau mulai lelang ya, sebagai rekan pun menurut saya yang mengklaim bahwa saya pemilik hak tersebut, saya jawab silakan mengikuti proses sesuai dengan aturan. Dan memangnya dapat dari besar sesuai. Rekan tadi sebelum lelang atau saksi mengatakan sudah koordinasi bahwa akan mengklaim proyek itu dengan Pak dan Pak Budi itu. Nah, itu betul adalah saya nggak kenal, berusaha nggak kenal mereka atau saya, mereka gitu. Saling kenalan saya dan saya baru dilatih saat itu, saya kenalan, terus mereka kenalan kembali baru, ya kenalan kembali baru dari cerita, akhirnya sampai ke arah untuk sana Thailand. Ya. Ini di bagian tadi nomor 12, nomor 13, ini nomor 13 itu ada beberapa rekanan ya, sampai menggunakan proyek-proyeknya ya, Asia, kemudian Asia, Afi, Makil, Pongkar Karim, Sejak Putra, Mama Kanji, Lidia, Kudika Biasa, Sudianto, Mbak Jaya, Pengaruti, Bimbang Kalu, dan ini sampai terakhir ini, yang akan 25 ya, di Jogja itu mendapat proyek ya? Itu pada saat penerangan kontrak, saya kasih rumah, yang siapa direktur yang bertanggung jawab, dan itu yang saya ketemu langsung, penerangan kontrak. Baru itu saya tahu lah, ini yang pemilik. Pemahaman saksi itu apa? Pemahaman itu apa? Yang saya pahami berarti
Jadi termasuk tadi yang sifat terakal yang APBD itu diperjuangkan seperti tadi. Iya. Jadi waktu panggilan pertama saya bilang ke Pak Kapolda tidak dapat meminta dewan karena pertama saya tidak ngerti, yang kedua satu saya tidak ngerti, itu juga Pak Arka, Pak Arka juga satu saya tidak ngerti. Nah kalau tidak ngerti ini kan bisa saja besok pusat dicabut. Nah waktu saat itu pimpin dewan mengatakan langsung menelpon gubernur saat itu, Pak. Menelpon gubernur dua kali tidak nyambung. Nah, pada saat bebas itu saya sudah tahu bahwa BNT saya sekretu, nanti SKBBT juga kita saya sudah tahu dan saya, Pak. Nah, saat itu dewan hanya memperjuangkan BNT Kadis PUPR. Jadi saya tidak tahu persis karena waktu saat ditelepon oleh pimpinan dewan kalau tidak nyambung, mereka mengatakan kami udah kalau gitu nanti kami akan menjumpai gubernur Jakarta. Nah saat itu beberapa hari saat itu saya dipanggil oleh pimpinan lagi bahwa mereka memutus Pak Sabandar menjumpai Pak Gubernur Jakarta. Saya tidak tahu apakah Pak Sabandar ketemu sama Pak Zola atau tidak, saya tidak tahu. Tapi waktu saya ketemu Pak Sabandar di Jakarta, di airport, Pak Sabandar bicaranya bahwa beliau sudah ketemu sama Pak Gubernur. Lalu setelah itu, penyampaian Sabandar terkait pertemuannya dengan Pak Erwan? Jadi waktu ketemu di airport, Pak Sabandar, Pak Erwan, sudah ada nggak perintah dari Gubernur? Dia mengatakan bahwa status PLT PU insya Allah Pak Nus setuju dipertanya. Apakah ada penyampaian juga mengenai persetujuan dari perihal kelompok PAU? Jadi saat itu Pak Sabandar bercerita sama saya bahwa dia bilang dia sudah cerita sama Pak Nus, intinya Pak Nus sudah setuju. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu pembicaraan itu. Ada yang nanti uangnya akan diberikan? Dia yang mengatakan
Nah, setelah kemudian saya ketemu sebentar lagi dengan Pak Edi dan Pak Kopi. Nah, setelah kemudian Pak Edi datang, terus Pak Edi datang. Nah, jadi Pak Edi bertanya, ini bagaimana ceritanya ini Pak Panu, Pak Sudin, kapan bisa kira-kira presiden bisa diterima di dunia? Nah, sebab kapan? Saya mau rapat operasi. Nah, kata Pak Sudin, bisa lah. Nah, kalau belum bisa, apa membuat surat pernyataan? Kemudian surat pernyataan. Nah, kemudian Pak Sudin koordinasi dengan Pak Sekda, Pak Sekda telepon Pak Sekda. Jadi ini ada Pak Hendy minta surat pernyataan bahwa kita bersedia untuk membayar uang Gatot Pandu setelah selesai melakukan pembunuhan. Nah, kalau gimana saya tidak tahu apa itu yang dikenakan. Nah, ini tak tahu kemudian ke apa di, mau dibuatlah dibuatlah apa nah, soal berita dibuat ternyata dia ya, Pak. Iya.
Jadi saya lupa tentangnya, yang jelas Presiden menyampaikan PIP itu masih ada 8 yang belum diterima. Itu bukan saya jawab, itu bukan urusan saya lagi dong. Saya sudah tidak sama Pak Gub, silakan dong langsung ngobrol ke Pak Gub di dalam. Yeah.
saya sudah terima catatan pak. Oh, ya, dari kabar itu juga malu karena ada saudara B, ada saudara Rudi, ada saudara I ngumpul dan mereka. Mereka. Ya. Ini kalau yang terlihat di sini, tadi kan ada beberapa nama yang saudara bisa saya agak bingung maksudnya apa ini seperti ya. Di BAP nomor 12 itu disebutkan nama-nama kolaktor, ada 16 kolaktor di situ. Asia, Ani, Alia, Aken, Atom, Ani, Benci, ya, sampai Tiba Menurung. Ini ada lagi yang terpisah lagi. Ini maksudnya apa ya? Yang ini Ali Ghazali, Mama, Papa, Polizal, Miko Hadi, Husin, Taryadi, Mama, Taryadi, Jendoro, Samson. Ini maksudnya kenapa dipisahnya? Ini sebagai kursi itu konsultan loh, yang saya tahu ya. Oh ini dapat pekerjaan konsultan? Iya, mungkin berdiri kentar. Jadi saksi bilang sih, selain nama-nama yang sudah ditunjukkan pada saat pertemuan tersebut, sudah ada beberapa rekan yang lain yang menurut saya yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan dapat SP dari Hakim Firmansa untuk ikut dalam kepada saya dan diarahkan untuk mengerjakan paket di Bina Marga menurut nama paket yang akan dikerjakan di antaranya. Ali Suci, Mamat, Mampa, Fahiza, Miko Hadi, Hasim Taryadi, Eri Sepidia Solo, Sampo. Jadi mereka mengaku atau takutnya ya? Mereka kepada saya, saya kenalan dengan posisi saya baru di Bina Marga, saya kenalan, kalau kenal diri, saya nama saya disebutkan Ella, saya arahkan untuk tidak konfirmasi kaki. Ya karena saya memegang tulis itu pak. Saya bilang karena saya bilang tadi saya nggak tahu semua nama-nama yang ada di situ. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Sekarang saya tanya kepada saksi Api. Saksi Api, ini ada nama-nama yang katanya direkomendasikan dari Api. Ini saya baru menunjukkan Api. Ali Suci, Mamat, Maka, Kepizar, Buku Handi, Kali Haji, dan Pak Mawati, Heri Widiantoro, Pakton. Nah, menurut saksi Budi Rahman, itu diarahkan oleh Api sana. Kalau saya mengarahkan langsung ke kontraktor tidak? Nah, sekarang nama ini Karyadi dari Fatmawati. Bisa juga. Karyadi ini saya bingung juga ya Pak, karena dia merupakan tim lawan timnya Pak HBA. Itu yang saya tanya lagi, karena ini apa lawan politik tim Sumizola waktu itu. Jadi kok bisa ini diarahkan, bisa dapat proyek? Kalau dari saya, Karyadi tidak ada nama dia. Nama Karyadi tidak ada. Itu keterangan siapa? Ini keterangan Budi Nurrahman. Apa? Saksi Budi Nurrahman. Saudara. Nah, katanya itu saudara bisa nyebut itu dari mana? Itu kan lawan politiknya terdakwa. Mereka menghadap saya. Mereka menghadap saya. Apa? Menghadap ketua saya, tidak tahu. Menghadap saudara. Iya. Menghadap saudara kita. Nah, mereka kan saya kenalan, sudah kenalan ya karena saya kan baru. Terus mereka ngomong, saya mau pakai tuh katanya di tempat sini. Saya bilang silakan, sesuai dengan prosedur. Coba saya. Karena saya juga hanya lihat tadi kan mana mungkin mau melawan pilihnya pada pernyataan. Saya nggak tahu pak, karena mereka nggak tahu ya, saya juga nggak tahu dia akan siapa kan. Berarti mereka sudah apa? Sudah punya keyakinan bahwa mereka dapat tiket tersebut. Saya bilang ya silakan proses. Yang ngomong dia sendiri. Ya. Datang sudah. Ya. Karena ya. Saya bilang sebagai pesanan itu saya tidak kenal. Kenal setelah mereka pada saya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi ini kan karena ada kalimat di atasnya atas rekomendasi dari Kopi di ada Kopi kan. Ada Kopi di sini kita langsung tanya ada Kopi. Nah, sekarang Kopi tadi kata nggak tahu. Ya itu bahasa dari mereka pada saya. Dapat arahan. Sumbernya mengatakan tidak tahu kan? Kalau itu, tapi saya mau tanya kepada
Haji itu pamannya Imanuddin. Dari pembicaraan itu saya menyimpulkan itu berhadapan langsung. Nah di situ masalahnya
Ya, terima kasih, Pak. Ada saksi Sutiono. Saksi tadi yang masalah apa ya yang tadi yang disebut kami nggak ngerti yang katanya masalah tentang proyek yang diminta oleh pihak partai pendukung tadi misalnya itu maksudnya seperti apa itu proyek untuk partai pendukung PAN sendiri proyek uang atau apa maksudnya tadi angkanya bagaimana dan hasil akhirnya seperti apa ya apakah ada apa itu jadi maksudnya porke-porke ya tadi karena saya juga tidak ngerti dan ceritanya itu sambung menyambung tiba-tiba ada cerita katanya ada 100 ada oh itu rumah itu apa maksudnya dewa saya bilang ke
kecewaan, iya, karena orangnya suka minta. Saya bilang sama Pak Togi, Pak, kami ini Pak Gubernur kami ini peras, ini minta uang ke kepala, segala macam, iya, langsung hari itu sorenya telepon Ibu Sekwa, kumpulkan dewan saya ke sana. Di gedung dewan? Iya, pergi Pak. Pergi bersama dan sampai enggak? Enggak, Pak Togi ke sana. Ada kan pertemuan sama dewan? Dan situ ke sana ada. Ada pertemuan Pak Togi dengan pimpinan dewan? Ada Pak. Saksi hadir? Saya sah. Dan hadir, enggak. Saya kan di penurunan Pak. Saya sudah, pimpinan dewan. Benar tidak Pak Togi hadir? Jadi pada saat itu saya disampaikan oleh Ibu Temi, Ibu Sekwan, ada sosialisasi setelah acara di rumah Pak Gubernur itu akan dilanjutkan ke dewan. Oke, saya bilang. Tapi saya tidak mau, sebenarnya Pak Togi pengennya dengan pimpinan saja, kita ngobrol-ngobrol santai saja, dia bilang. Tapi saya ngotot untuk mengundang seluruh pimpinan fraksi. Seluruh pimpinan fraksi. Jadi tadinya siapapun anggota dewan saya undang. Jadi pada saat itu terkumpullah sekitar 20 atau 25 orang. Ya, pimpinan fraksi plus anggotanya gitu ya. Nah, itulah disampaikan mengenai bagaimana persoalan yang terjadi dengan Sumatera Utara pada saat itu. Pak Joki menyampaikan jangan sampai Jambi ini terjadi seperti Sumatera Utara. Ya, itu dia sampaikan bagaimana persoalan ini sudah sangat sering terjadi. Tanggapan pimpinan dewan sepakat kasih apa atas itu? Pada saat itu saya menanggapi terus saya sampaikan kepada seluruh pimpinan fraksi agar mereka juga bertanya langsung kepada Pak Joki, ya kan? Jadi bukan pimpinan saja. Jadi mereka kembali ke Pak. Setelah pertemuan ada yang mendapatkan uang cash, ada juga yang melalui aspirasi.
saya minta, kalau yang bapaknya dia minta, artinya proyek itu dijualnya kepada orang. Oh, maksudnya dia kemungkinan. So, bapak pimpinan tidak tahu apa? Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau yang baru 2015? 2000 sama. Sama juga? 2016? 2016 baru. Baru mulai. Baru mulai? Iya. Polanya beda? Iya, pola gas. Iya. 2016 itu 2017 ya. Apalagi katanya di partai, saya kalau tahu di partai plus
pendapatnya saya enggak, saya nol. Jadi dahulu ya, sementara keterangan di akhir-akhir aku juga ada. Apa yang mana? Apa? Ya, keterangannya juga tiga. Rp400 juta yang menjelaskan adalah IM IE yang kapal sudah pada Pak Sumedi Rp400 juta. Tidak ada. Tidak. Kamu apa yang jelas itu yang beri ya? Saya diinformasikan oleh IE. Kata IE masih Rp400 juta. Untuk pimpinan ya Pak? Untuk pimpinan? Iya Pak. Semua pimpinan? Dia melapor aja menginformasikan yang sudah dikasih-kasih itu Pak. Ini sudah segini. Siapa yang sudah dikasih pimpinan? Informasi dia keempat-empatnya sudah dapat Pak. Ya. Tapi yang ini dia dari ini. Dari itu langsung ini ada ini paket. Ya. Bahwa semua pimpinan juga sudah dapat keempat-empatnya dapat masing-masing 400. Iya, yang Pak Sabandar sudah, Pak Cornelis itu 100, tapi minjam katanya Pak, ini informasi ke saya. Saksi bisa jelas dulu nggak waktu kampanye dulu, fakta yang mendukung terdakwa.
pengusung. Pengusung. PAN, Nasdem, PKB, Hanura, P3. P3 tidak jadi. Golkar tidak jadi, tidak memberikan ini karena keduanya dualisme. Saksi, itu tamanya. Sebenarnya itu sudah di beberapa hal sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan saya, ini berkaitan dengan keterangan saksi tadi, bahwa pada saat keberangkatan tim DPD PAN, DPD PAN kota ya, untuk menghadiri terdakwa berarti di sana itu DPD PAN kota. Pertanyaan saya, pada saat itu kan terdakwa ini pengurus DPW bukan DPD, itu pernah saksi tanya apa, saksi konsultasikan dulu kepada terdakwa masalah berangkatan? Tidak, karena itu sudah ketuanya kan adiknya. Oh, itu masalahnya. Adiknya beliau. Jadi apa keperluan adiknya ya terus. Saksi, apakah ini ada masalah pegaitan ini apa yang membayar? Ya. Pegaitan di rekas. Ya. Itu kapan yang dilakukan pakai yang terjadi? Saya lupa pastinya, tapi pembayaran memang dilakukan oleh PAN. Pembayaran dilakukan oleh PAN? Iya. Jumlahnya berapa? Berapa jumlah pembayarannya? Saya kurang tahu pasti. Jumlah pakaiannya? Saya kurang tahu juga. Karena kalau melihat di surat dakwaan itu nggak sebenarnya. Jadi tiketnya jam berapa? Jam 1 sih. Yang nanti saya berani. Berapa orang? Ya, yang bukan orang. Yang bukti ini sudah mepet. Kalau bukti yang mulai ini, buktinya. Bukti dulu, mulai sini. Yeah.
Thank you.
disampaikan oleh saksi Pak Ewan Malik dan juga saudara Habib, betul ada permintaan, tekanan dan juga ancaman pada kami dari dewan apabila tidak diberikan apa dipenuhi kekuatan, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dan saya tentu merasa bersalah juga, seharusnya saya bisa lebih tegas untuk bisa menolak itu. Dan saya merasa bersalah juga kepada Asrul juga, Apip, Pak Evan Malik, yang saya tahu betul sudah berupaya untuk tidak memenuhi permintaan Dewan dengan uang, tapi tidak bisa, tidak ada jalan lain, Tuan Mulia. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Itu bisa saksi jelaskan, kok bisa begitu, padahal ini
jadi Iim ini juga tidak terbuka juga sama saya, Pak. Jadi kalau di arahan kemarin yang saya bersama Dodi itu total kegiatan dia itu sekitar 48 M. 48 proyek yang dilakukan. Catatan nama dia. Catatan nama dia. Iya, tapi rupanya di belakang setelah saya tidak di sana lagi, baru saya tahu bahwa dia ngambil dari rekan yang lain uang untuk dibagikan proyek jatahnya dia itu. Dijual maksudnya proyeknya? Saya kurang tahu. Tapi mungkin ada. Jadi yang ini saja proyeknya orang yang kerjain. Iya. Tapi yang nama dia pekerjaan proyeknya namanya maksudnya pada nama perusahaannya ini. Ini namanya perusahaannya. Bukan, bukan langsung orang yang pak punya paket itu. Tapi kami mesti klarifikasi kenapa takutnya uangnya masuk di sini juga, jadi kan klarifikasi lagi. Terus gini, ini ada mengenai perintah, katanya perintah dari saksi kepada ini untuk membiayai acara seremonial seratus jabatan pemuda Jambi sebesar 500 juta. Jadi kemarin yang kemudian sampai tertarik pertanyaan, ada apa? Ini gimana? Bisa saksi jelaskan ini? Siap. Jadi di bulan saya baca juga dakwaan di bulan Mei itu tidak ada bisa sambut muspida. Iya, bulan Mei itu tidak ada bisa sambut muspida. Dan setahu saya memang kalau bisa sambut muspida tidak ada biaya. Hanya kita siapkan di rumah jabatan biasanya. Rumah dinas gubernur, makan minum seperti itulah. Di rumah gubernur kalau muspida, menggunakan rumah gubernur. Oh iya, bisa sambut diadakan di rumah dinas. Bukannya gubernur ya yang ada acara, jadi misalnya muspida. Iya, tapi tidak yang uang yang